batu bara di Sawalunto semakin habis, tapi jejaknya belum hilang. Banyak alat-alat produksi tergeletak di berbagai tempat yang dulunya konsesi tambang batu bara pertama dan terbesar di Nusantara. Misalnya ini lori pengangkut pekerja masuk ke lubang tambang. Lori peninggalan Jepang dan Polandia. Masih ada teronggok sebagai saksi bisu kejayaan tambang batu bara ini. Entah berapa rupiah sudah dihasilkan oleh alat-alat ini. Sekarang teronggok di salah satu sudut tambang tua ini, menjadi besi tua yang siap dilego kapan saja. Sebentar lagi daerah ini mungkin kembali ditutupi oleh hutan. Hanya ada sedikit pekerja yang merawat bekas tambang, salah satu tambang di pertambangan ini. Mereka hanya bekerja untuk mengamankan alat-alat produksi yang sudah tidak aktif ini lagi. Dan beberapa pekerjaan kecil agar areal pertambangan ini tidak rusak dimakan waktu. Di hutan di samping daerah penumpukan alat-alat ini, monyet-monyet dan binatang lain bebas berkeliaran. Mesin-mesin ini ternyata masih berfungsi. Beberapa masih bekerja seperti saat jaya dahulu, seperti alat tarik material dari lubang tambang ini, dan alat untuk sirkulasi udara di dalam tambang ini pun masih bekerja dengan bagus. Alat ini mampu mengeluarkan dan membuat udara di lubang tambang tetap segar, dan untuk memampatkan mesin yang memakai tenaga udara. Salah seorang pekerja yang masih merawat alat-alat ini adalah si Robi. Robi sebenarnya baru bekerja 2,5 tahun di salah satu tambang dalam pada pertambangan TBO ini. Rob, kok kan ada rencana ditutup? Bagir kira dek si Robi? Ya, kalau ya ditutup, jangan sampai ditutup gitu. Tapi kalau apa mengurangi lapangan kerajo dek. Bisa ya selanjutnya lah gitu. Lah berapa udah berapa tahun kerja di sini? Kira-kira 2,5 lah. 2,5 tahun udah mau diberhentikan gimana tuh? Ya gimana ya Pak ya? Ya merasa kehilangan pekerjaan lah gitu. Sedih ya? Ada pesan-pesan nggak? Nggak ada sama. Ya diterima dengan lapang dada aja. Harusnya gimana? Ya harusnya berlanjut terus gitu. Di sini sebagai apa? Sebagai anggota. Menjalankan alat apa? Endless rope. Rencananya seluruh konsesi
tambang batu bara Ombilin akan berakhir di 2019 atau 2020 ini. Yang ada sekarang di Sawalunto hanyalah danau-danau bekas galian batu bara dan beberapa tempat pertambangan yang dikelola oleh swasta. Banyak pihak-pihak di Sawalunto yang sedih akan kenyataan ini.